Tips menjawab soal analogi yang pertama, pahami makna kata dan hubungan antar kata tersebut. Yang kedua, pada pilihan jawaban terkadang hampir sama. Cerna dan analisis yang paling mendekati pola hubungan kata tersebut. Pada contoh soal yang pertama ini ada dua kata yaitu kompor dan api. Hal yang utama ketika kita menjawab soal analogi yang paling kita perhatikan adalah apa kaitan antara dua kata ini. Kita lihat ada kata kompor dan api. Maka di sini dapat terlihat kaitannya atau kata penghubung di antara keduanya adalah menghasilkan. Dengan kompor bisa menghasilkan api. Jadi setelah itu kita lihat option pilihan jawaban di manakah yang berkaitan dengan kata menghasilkan. Kita perhatikan di sini ada lemari, es, ada pohon, gua, ada palung, gua, ada kipas dan angin. Maka yang paling mendekati dengan analogi di atas yaitu kipas menghasilkan angin. Pertanyaan selanjutnya yang nomor 2 yaitu belajar pandai. Seperti tadi, kita harus melihat apa keterkaitan kata belajar dengan pandai. Di sini kata yang menghubungkan belajar dengan pandai yaitu menjadi. Dengan belajar kita akan menjadi pandai. Maka untuk itu kita harus melihat pada option pilihan di bawah mana kata yang bisa menghubungkan menjadi, seperti contoh soal di atas. Maka dapat terlihat bahwa jawaban yang benar adalah B, yaitu berpikir menjadi arif. Dengan sering berpikir maka kita akan menjadi arif. Pertanyaan ketiga, nelayan perahu. Ketika tip menghadapi soal seperti ini, sama seperti tadi, kita lihat keterkaitan antara kata nelayan dan kata perahu. Di sini nelayan perahu berarti keterkaitannya adalah nelayan bekerja menggunakan perahu. Langsung kita lihat pilihan yang A, fotografer, foto berarti bukan, karena itu adalah hasilnya bukan alat kerjanya. Yang B begitu juga, penulis menghasilkan novel. Jawaban yang paling dekat dengan analogi di atas yaitu yang E, yakni petani menggunakan traktor ketika bekerja. Pertanyaan keempat yaitu air minyak. Dari dua kata ini, air dan minyak, maka terlihat bahwa kedua kata ini adalah kata yang berlawanan dan tidak bisa dicampur. Kalau pilihan A itu gula dan kopi bisa dicampur, maka pilihan yang benar adalah B, anjing dan kucing. Karena anjing dan kucing tidak bisa disatukan karena mereka bermusuh, maka analogi dari air minyak yang benar adalah B, yaitu anjing, kucing. Pertanyaan selanjutnya yaitu piano, organ. Analoginya adalah, untuk mengetahui analoginya, kita harus mengetahui dulu di sini organ
yaitu adalah alat musik yang menggunakan tuts. Jadi semua alat musik yang menggunakan tuts adalah organ. Jadi piano merupakan bagian dari organ. Jadi bagian dari alat musik yang menggunakan tuts. Jadi kita harus mencari analogi kata yang merupakan bagian dari kata setelahnya. Maka di sini dapat terlihat jawabannya adalah C, yaitu nada dan not, karena nada merupakan bagian dari not. Pertanyaan ke-6, yaitu pelukis gambar. Analoginya adalah, di sini kata penghubung pelukis dan gambar yang paling tepat adalah pelukis hanya menghasilkan gambar saja. Jadi kalau di sini ada penyair itu bisa menghasilkan puisi, bisa menghasilkan syair. Namun pelukis hanya menghasilkan gambar saja. Jadi jawaban yang benar adalah D, komponis. Karena komponis hanya menghasilkan lagu saja, ia tidak menghasilkan puisi atau yang lainnya. Jadi yang paling tepat adalah D, komponis lagu. Pertanyaan ke-7, siswa belajar. Analoginya, di sini ada kata siswa, ada kata belajar. Jadi kita cari penghubung antara kata siswa dan belajar ini. Yang dimaksud di sini adalah penghubungnya, yaitu tugas utama. Jadi siswa tugas utamanya adalah belajar. Jadi kita lihat option pilihan dari A, B, C, dan D. Maka yang berkaitan dengan tugas utama yaitu pada option pilihan C, ilmuwan meneliti. Jadi siswa tugas utamanya belajar dan ilmuwan tugas utamanya adalah meneliti. Soal selanjutnya yaitu janji bukti. Analoginya adalah di sini ada kata janji dan ada kata bukti. Jadi penghubung dari kedua kata ini adalah yang diinginkan. Jadi ketika ada janji, maka yang diinginkan adalah bukti dari janji tersebut. Maka kita lihat option pilihan di mana yang paling berkaitan analoginya dengan soal itu adalah pada A, yaitu ucapan tindakan. Jadi jika ada ucapan, yang paling diinginkan adalah tindakan. Kalau janji, yang paling diinginkan adalah bukti. Dan kalau ucapan, yang paling diinginkan adalah tindakan. Jadi jawaban yang benar adalah A, ucapan tindakan.